Pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 di wilayah hukum Polres Pasuruan, Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi bersama penanggung jawab Bupati Pasuruan Dr. Andrianto dan Forkopimda Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan ke tempat pemungutan suara di Desa Kenep Kecamatan Beji dan Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol. Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi memastikan proses pemilihan Kepala Desa Serentak ini dapat berjalan lancar dan tertib. Saat kunjungan berlangsung, Kapolres Pasuruan dan penanggung jawab Bupati Pasuruan juga berdialog dengan warga setempat yang hadir. Kepada warga, Kapolres Pasuruan berpesan agar jangan sampai terjadi tindakan yang melanggar hukum seperti suap selama berjalannya pemungutan suara. Kapolres Pasuruan juga menegaskan bahwa pihak kepolisian siap menindak langsung para pemberi dan penerima suap. Tim Humas Polres Pasuruan melaporkan untuk Polri TV.